keajaiban-keajaiban saat hari kiamat. Menurut Imam Ahmad, Isa putra Maryam akan turun sebagai imam dan hakim yang adil, kemudian ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan mengembalikan perdamaian, pedang-pedang akan kembali ke dalam sarungnya, setiap yang beracun akan kembali ke tempat asalnya, langit akan menurunkan rezeki, dan bumi akan mengeluarkan barakahnya sehingga seorang anak kecil akan bermain-main dengan seekor ular dan itu tidak akan membahayakannya. Serigala menggembalakan kambing, singa menggembalakan sapi dan tidak membahayakannya.